Kau ni editor paling benci kan. Kenapa? Anjing laut warna biru. Wish. Anjing laut warna biru. Monyet dalam air. Woi monyet. Buat monyet dalam air. Pusat buruk Malaysia. Sayang. Kalau muka buat tu nampak bodoh gila babi. Wassalamualaikum, welcome back to my channel, Harris. Bam. Okay, hari ni saya nak buat konten. Saya nak challenge editor saya. Saya nak tengok betapa hebatnya editor saya ni dalam editing. So, kita perlukan asas yang pertama iaitu green screen. Mana Run? Jadi kita ada green screen guys. Macam yang korang tengok, dia bertukar-tukar nampak? Okay. So, hari ni saya akan jadi green screen yang bergerak dan kita akan minta random people untuk cakap aja apa yang dia nak cakap mengenai isu semasa ataupun cuaca yang berlaku sekarang lah, keadaan di AI team ke ataupun di mana dia orang berada, tak kisah. Jadi, apa yang dia akan cakap ni, editor akan main peranan. So, konten ni editor paling benci kan. Apa? Saya nak challenge. So, In, thank you sebab sudi pegang aku. Kita akan start turn mula-mula dengan keranda kan. Let's go, kita cari dia. Okay, so kita tukar. Keranda dia ada hal sekejap. Jadi, yang pertama kita ada Ihin. Meh, ada Meh pergi ke screen dengan aku dulu. Duh, kalau tak untuk tahu game kerana? Kita tengok dulu Ihin buat kerana. Okay. Ni sebab lu nak tengok contoh. Randomly. Randomly menchallenge edit aku ke? Moyak mu nak duduk mana ke, mu buat apa ke, hujan ke, sekarang ribut taufan ke, apa semua, banjir, tak kisah. Okay guys, so green screen dah ready, kita ada Abim Meh. Dan peserta pertama, Ihin. Wah, sekarang Ihin dekat zoo, Ihin nak bawa abik-abik Ihin dan anak-anak buah Ihin dekat sini. So dekat sini kita nampak kat situ ada apa? Wish. Ada apa? Anjing laut warna biru. Wish. Anjing laut warna biru. Mana ini? Come. Ini bagi makanan dekat dia je. Tapi bagi bunga dekat dia. Ini bunga. Nak untuk anjing laut makan. Macam mana dia tak nak buat dah. Tak apa. Ikan paus. Ada ikan paus. Mana ikan paus tu? Di mana tu dah? Mana ikan paus tu dah lalu, Meh? Ya Allah. Banyak lah. Tak apa. Jauh pun tak apa. Buat monyet dalam air. Buat monyet dalam air. Penat dia. Ya Allah. Ya, monyet. Anak monyet pun ada. Mana? Bapak monyet tengok berita. Dia tengok berita, Meh. Bapak monyet tengok berita. Weh, asal ada peti kat situ. Asal kat dalam lawak ada peti. Macam mana dia buat tu? Weh, okey. Mata bergerak. Jadi burung. Burung. Asal burung tu berapa? Ada api dekat sayap dia. Allah. Weh, kura-kura present. Dua jenis. Macam mana dapat lah? Dua jenis. Semak weh, zu dalam ni. Asal. Ha? Apa? Ada 1 minit lagi. Asal kau tak terpakai baju Batman? Kenapa zirafah tu dia pendek? Asal ada kepala? Allah, penat si editor ni. Sakit editor. Di laut ni. Gula laut? Tapi kenapa monyet yang bersayap? Asal monyet tak ada air? Weh. Monyet terbang dalam air. Monyet boleh terbang dalam air, Mat. Ya Allah, sangka kita boleh macam ni. Rezeki. Allah, rezeki kita. Ini tempat apa ni? Ini Zoo Sea View. Woi. Okey, mantap. Okey. So itu itu task pertama untuk editor saya buat. Saya tahu nak buat macam mana, susah gila tu. Dia haiwan yang tak wujud tetapi editor saya kena buat. Monyet dalam air. Jirafah pendek. Macam mana tahulah. Kalau editor tak boleh buat, dia letak lah muka-muka Paih ke, muka Ihin ke, jadi kan? Mana boleh bagi idea, kan? Bagi idea. Oh, okay. Tak tahu kat kisah. Alright guys, so orang seterusnya. Kita ada Luqman Musa. Adalah Zura. Tak kisah. Tapi lain pula. Ready man nak challenge edit aku? Kemar nama dia. Kemar? Yeah, 3, 2, 1. Okay, Kemar. Ini tak awak, okay? Wah.
Wush. Wush. Merebukkan dalam tanah, dalam tanah. Teko ada mana? Bapa sejuk ni, bapa sejuk. Ui. Oh, man. Ini lebak ni hujan. Ui, kiamat, ui. Kiamat, ui. Ui, hujan lebak. Memulik, man. Ombok besar, man. Ui. Naik air lah, man. Ui. Kena tolak angin, kena tolak angin. Ui. Ui. Sejuk. Salji, salji, salji. Salji. Ketak, man. Panas, panas, kemarau, 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 kemarau. Basah, 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 basah. Penih ke? Kemarau pula, panas, panas. Okay guys, saya hari ini akan bawa anda ke tempat yang special. Wow. Hari ini saya bawa anda ke tempat pusat-pusat urut Malaysia. Di sini kita ada macam perempuan ni. Dia macam cantik sikit. Ini kita boleh test ke? Kita biasa kalau kita pergi dekat kedai-kedai, kita tak boleh sentuh. Ni kita setiap boleh cium lagi. Woi. Siapa ni? Ha? Munuk siapa di sini? Siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja. Dan di sini taing-taing. Aku nak makan apa pagi ke apa? So guys, pusat di sini adalah jalan apa? Munuk jalan apa? So guys, pusat di sini adalah bermacam-macam pusat di sini. Di sini ada seorang wanita dari negeri Singapura. Dan di sini jadi sini perempuan daripada Vietnam. Untuk kita berkawan, Okey, dan selepas tu kita akan pergi. Oi, oi, gempa bumi, gempa bumi. Oi, gempa bumi. Muju pos Spiderman, man. Spiderman. Dah, muju pos Spiderman. Ni Spiderman. Oi, Spiderman. Saya nak kuasa anda boleh. Okey, aku nak panjat, aku nak panjat. Buat gaya panjat. Ush. Hijau, man. Bangunan. Pastikan editor jadi tau. Kalau tak dapat jadi macam orang bodoh aku. Oi, jadi. Aku boleh bayar dah. Jadi. Ha. Aku akan bertukar menjadi Ultraman. Wow. Ha. Sia. Aku akan melawan raksasa. Ya. Macam mana nak aku? Tak apa, aku jadi raksasa aku. Habis dah. Dan itu saja dah. Oi, tanah runtuh. Okay, habis dah. Okay guys, so thank you, man. Jadi kita dapat tengok challenge daripada Lukman untuk editor saya. Itu round kedua. Kemah. All good luck and all the best. So kita akan minta orang lain pula. Let's go. Thank you, Mak. Okay, next round kita ada Mak Khan. Okay, sekarang Mak Khan ni akan challenge editor saya. Okay, Mak, okay, Mui agak apa? Kemah. Okay, Kuat. Kemah. Okay, Kuat tu lain. Pak Jaya. Okay, Kemah. Aku nak challenge mu. Aku nak jadi Dragon Ball Goku. Itu bet. Boleh. Ada tak boleh? Kita fight di Beyond 4. Wow. Boleh? Dua, tiga. Uish, muka tumben mana ni? Tumben lah. Mana ni kamera man? Aku nak tumben ni. Aku nak kambing-kambing ha. Ada rasa. Mana? Tu. Ni. Rasa ni dia rasa. Ni tau. Ni rasa. Kambing. Jadi jumpa super saiyan, super saiyan. Super saiyan. Nanti mau jadi super saiyan eh. Kau nak bang tu. Oh gitu ya? Itu. Okay, thank you so much guys. So ini kita ada Goku. Baju pun aku nak tukar jadi Goku. Boleh? Tak apa, kita tak nak minta. Okay, so sebelum saya jemput orang lain, aku sebenarnya firebender. Rasanya. Ok,
Okay, so jom kita ke next person pula. Let's go. Mak Weh! Okay, Kemar, ready Kemar. Mak Weh nak challenge ni Kemar. Challenge, okay. Ush. Duk mana? Muka nak oyak? Dia takut tahu. Duk masjid. Duk masjid, Mak. Aku terima nikahnya. Weh! Sekian dengan mas kahwin yang tersebut. Sah. Aku edit ni dah. Alhamdulillah. Sayang. Kapulah dia buat imajinasi dia. Mak. Naik motor. Sayang. Memang sini. Wush. Peluk. Ada kereta langgar. Pasal macam mana korang tu? Dah lah baru kahwin. Pasal tak ada wakana lagi. Sayang. Berdarah. Bila sayang. Cinta. Apalah sayang, duduklah sini. Bibi cari isteri baru. Rasa kini. Aku kat mana ni? Kau hutan. Ui, hutan. Hutan, guys. Eh, siapa yang kejar aku tu? Weh, lari. Serigala. Lari. Wuih. Au, digigit jumbo aku. Wuih. No. Amin. Wuih. Macam-macam yang terjadi dalam kisah Safwan ni. So saya harap korang enjoy lah perjalanan story dia. Dan Kemar, good luck and all the best. Okay? Thank you, Mak Wei. Gimana pula ni? Makan! Habis. Okay, so kita tengok lah siapa-siapa yang nak join, nak compete. Ada nak jadi gapa tak hari ni? Ada nak jadi gapa tak? Ha? Sebelum hidup lagi? Sebelum Kemar sakit otak. Moyak pun nak jadi gapa? Jadi apa? Background lah. Make sure background paling penting. Okay. Yang pertama saya jadi ular. Ular tu gerak. Tak apa, you boleh. Dia tukar semen. Baji. Astaghfirullah. Lepas talik tu, tiba-tiba pula ada. Ada Ultraman mari. Follow orang pula. Apa. Lepas Ultraman mari tu. Mungkin nak kentek jaya. Lepas Ultraman mari tu, tiba Alif naik motor. Alif naik RZ. Putih. Lepas tu, Fatih jadi ahli bina badan. Mahkamah. Puh. Duduk dalam mahkamah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Macam tak sangat. Macam nak ceramah ni. Okay. So, anda dituduhi bersalah kerana tiba-tiba ada keluang man datang masuk ke mahkamah. Okay. Keluang man tak ada tangan. Okay. So basically itu dia channel daripada Adam Nazri. Itu Adam Nazri punya, dia kena Sofian dan Zeki punya. Aku simple ya. Okey, Datuk pula. Okey, Kemar ready ya, Kemar. Go ready balik. Ya? Gini kah? Okey. 3. Okay, so sekarang ni saya dalam library. So saya tak boleh cakap kuat-kuat, guys, sebab dalam library bising. Kat library ada rumah pimpong? Ada rumah pimpong bising. Lepas tu, aku tak boleh lewat dah ni. Aku nak balik. Tapi tak bawa kereta hari ni. Oh, tak bawa kereta? Tapi aku ada pintu ke mana sahaja, Doraemon. Oh, you? Pintu Doraemon! Hei, Jeep! Wah, nampak pintu. Boleh buka itu. So, so sekarang saya berada dalam LRT. Balik rumah. Betul. Kak jumpa lagi. Ada awet comel lah. Jom, kita awet. Dia dah LRT lagi ni. Wuih. Tak pernah tepek dah ni. Mana awet tadi? Kat sana.
Kat sana pula. Oh, tadi pula. Uish. Uish. Bapa tiba-tiba aku duduk patah. Duduk patah. Pedi, pedi. Bukan pedi ni. Bori. Aku duduk ni. Sini. Rio de Janeiro. Uish. Uish. Brazil. 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 Tak silah aku nak jadi anime lah pulak. Oh, jadi dia. Hinata, Hinata. Hinata. Oh, jomel Hinata ni. Oh. Hinata. Gak pernah I love you kau pasal Jepun. Eh? I love you kau pasal Jepun. Ashiteru. Hinata, Ashiteru. Akhirnya impian saya menjadi kenyataan. Saya boleh peluk Hinata. Okay, ma. Good luck, ma. All the best. Kalau tak buat tu, nampak bodoh gila, Mabi. Okay, guys. So, tak ada dohong yang nak buat. Kita tunggu kanda je. Nisa nak buat ke? Ya. Nak challenge green screen ke? Ha? Nak challenge green screen? Editor? Tak kisah lah. Eh, ma, masuk lah. Ke belakang ni, aku tengah duduk dekat room Itali. Wow. Wow. Wow, bestnya. Wow. Weh, ramainya jodoh. Macam susah ya. Rumah Itali ni. Nah, rumah Itali. Rumah Itali ni tak? Ada jodoh aku. Ada jodoh? Haa, jodoh aku orang Itali. Amin. Oh, jauh. Amin, amin, amin. Jauh. Amin. Rumah Itali. Okey. Mana lagi mau nak pergi? Editor aku bisa. Aku nak pergi ni. Switzerland. Switzerland? Weh. Weh, sejuk. Wah, sejuk. Sejuk. Ada ada api, 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 api. Belum ada air terjun kan? Eh? Haa, air terjun pula. Air terjun. Sudah lah. Lepas tu aku nak pergi. Aku duduk jadi princess lah. Weh, aku jadi princess solo ni. Princess Disney? Haa. Wow, macam mana tu? Tapi cantik lah istana dia tu. Ya, yeah, betul. Cantik istana dia. Eh, sekarang ni aku pula jadi burung. Aku tengah terbang kat awal-awal. Aku jadi peri-peri. Haa, aku jadi peri-peri. Sudah kebak. Okay. Padang muka. Okay, guys. So, Nisa dah challenge editor saya untuk jadi burung. So, kita tengoklah macam mana Kemar buat. Okay, guys. So, Aira akan challenge Kemar pula. Oh, yang nak duduk mana? Nak duduk dekat Dynasty John. Dynasty John. Takut, jangan bawa aku. Mana Dynasty John? Jangan bawa aku. Jangan bawa. Takut, Dynasty John. Dynasty John? Dynasty John. Dynasty zaman dulu, Korea ke Jepun tu. Maka, bawa pun takut. Sebab you main sebagai aku. Aku nama zaman Dynasty John tu. Okay, nak tukar, nak tukar. Okay. Dekat sebelah ni Kemar letak ni, ada badak sumbu. Okay, badak sumbu. Kemar, badak sumbu lah. Aku nak kejar dia. Satu, dua, tiga, kejar. Sudahlah Kemar. Okay, lepas tu atas kepala aku letak burung hantu. Uish. Boleh tak gitu? Boleh. Cepatlah kau. Okay, ikut Kemar. Kemar edit, edit mode eh. Okay. Okay dah. Okay dah. Okay kan. So Aira, walaupun korang nampak dia short, tapi agak sukar untuk Kemar buat. So kita akan tengok macam mana hasil dia. Saya pun tak sabar nak tengok. So jom kita ke orang seterusnya. Let's go. Okay guys, so sekarang Kanda jalankan tugas anda untuk challenge Kemar. Okay. Wih, dekat rumah Masas lah. Nak yang mana ya? Macam dah. Nak yang... Lokman bersama? Lokman bersama? Aduh, tak nak rumah Masas lah. Rumah apa lah? Logong babi. Tak nak logong babi. Okey. Dekat zoo negara lah. Ada babi. Ada anjing. Seronok je. Dekat zoo negara ni seronok lah. Jalan sana sikit. Sana ada apa lah? Hospital OKU. Ini bukan hospital OKU. Ya, apa boleh bantu? Abang ambil tisu kan? Ini toilet bang. Oh, tisu kat sini. Tisu kat sini. Tisu kat sini. Kat sini. Aduh, nak berak lah. Nak berak lah. Janganlah bergerak. Tandas nak berak lah. Sekejap lah, nak flush. Sekejap lah flush. Aduh. Okey, berak dah settle. Nak buat apa ya? Okey, pergi sana lah. Di sini, di kau kena macam depan ke kanda tu. Di sini, di sini, pusing sikit. Okey, sekarang ni dah sampai dekat kedai Toshiba. Mesin basuh!
Ini ini jenama apa ni? Toshiba. Alah, mesin basuh dah ada lah. Kita gimana lah, gimana mesin basuh. Mesin basuh. Okay, tengah cek idea. Eh, kandang mana kandang? Alah, penat lah berjalan hari ni. Dah lah, nak balik rumah lah. Jom kita balik rumah. Eh, ikut kena. Itu, tinggal situ balik rumah. Okay, jom. Habis. Okay guys, so idea pun dia putih dah idea. Itu dia challenge daripada Kanda untuk editor. Thank you Kanda. Jauh kau berjalan. Sorry. Thank you. Betul. Pergi sini semua benda. Okay guys, so saya nak ending di dalam laut sekarang. Saya berada di dalam laut. Oh, di laut. Blub. Dalam laut. Apa man? Rias berak lah. Kadang-kadang tu dalam Rias kan dia berak. Ah, dia berak dalam. Hui, tahi dia. Loop bagi kat mana. Okay guys, so itu dia game untuk editor saya hari ini. Thank you so much tengok sampai habis. Korang nak lagi untuk part tu, korang komen dan kita akan challenge lagi macam-macam. Jangan lupa support kami seluruh team Kanda, Ihin, Lukman dan yang join kepada saya. Bye-bye. Assalamualaikum. Oh, makan sekali. Bam. Jom.